Okay, hari ini ada benda special sebenarnya aku nak ni buat. Ataupun sebenarnya aku boleh ada benda special aku nak makan dan juga ada benda yang aku nak marah. Tapi sebelum tu, AirAsia dia contact aku. So dia nak bagi kita makan, dia nak bagi kita try. Dia sebab dia tahu, mungkin sebab aku terlalu rindu kan nak naik flight kan. Biasa kalau korang naik flight mesti korang akan order santan, betul tak? So macam aku pun, aku biasa aku akan order nasi lemak diorang. So hari ni aku nak tengok apa yang diorang bagi dekat aku. Jom kita turun bawah sebab diorang punya delivery dah sampai. Jom. Eh, ikut aku tau. Aku malas lah nak pakai kasut ni. Pakai ni lah, kasut apa ni. Itu sebab aku. Tipe kau, Omar. Dah ni. Okay, sebelum tu kalau kau nak jumpa orang, kau kena pakai mask dulu lah. Sebab nanti nanti orang kenal. Eh, lupa bawa ni tu. Apa tu? Bawa kunci. Ambil kunci. Oh ni pula dia tinggal kunci. Barang kau pakai kat bawah tu. Nampak sangat lama tak berlari. Korang jangan lupa nampak, nanti kita orang nak buat emas juga. Lepas tu nampak ni, baju baru kita orang, 100 pieces, limited edition. Ya. Ha? Oh ya. Yeah. Oh, kita orang tengah shoot ni. Oh ya. Yeah. Ah, lantai. Eh, okey, terima kasih. Eh. Sorry yang lambat. Okey. A few minutes later. Okey. Apa dia orang tengah buat kerja? Tapi sebenarnya ada benda yang aku marah sebenarnya hari ni. Dia macam aku first kali, first kali ni apa ni? Kita akan tengok burn cheesecake. Sejuk lagi burn cheesecake. Kita ada air, wow. Air tea. Apa ni? Kalau manis oolong. Teh ais limau kasturi, okey. Lepas tu kita tengok ada apa lagi. Kita ada nemses. Kita ada okey ni lah. Burn cheese, teh ais tadi. Nasi padang beef rendang. Chicken inasal garlic rice. Pak nasi nasi lemak. Yes, pak nasi nasi lemak. Ini yang kita nak sebenarnya. Jom kita tengok tu. Wow, kau tengok. Wow. From Asian with love. Santan. Wow, dia macam batik tu. Sekarang dia punya, dia punya apa? Kotak dia ni cantik lah. Tapi kita letak tepi tu. Kita letak tepi tu. Ni apa ni? Oh, sorry ya, santan aku hancurkan. Okay, ni kita ada apa ni? Wow, from Asian with love lagi. Eh, cantik lah sekarang kotak dia. Apa ni? Wow. Kita letak tepi lah. Tapi sebenarnya sebelum tu aku nak marah. Tapi sebelum tu sebenarnya aku nak minta maaf pada korang yang order JC Cerita & Co dan JC Black Edition Cerita & Co. Sebab sekarang korang tengok kita orang baru siap apa semua. Sebenarnya kita orang dah siap lama dah, tapi production ataupun kilang yang buat hal. Dan dia satu kilang buat hal, lepas tu PKP. So bila PKP ni dia orang tak boleh hantar barang apa semua. So sebab aku memang betul-betul jaga kualiti, kita tengok tengok satu lah. Yang aku paling suka sebenarnya warna kuning. Sebab tu sampai hari ni apa aku pakai warna kuning. Sebab colour dia memang naik gila kalau korang tengok gambar. Kau tengok, kita ada tag, label tag dekat belakang dia. Dia ada word-word yang melambangkan kita ni rakyat Malaysia dan melambangkan bahawa kita adalah produk lokal Malaysia. Dan kita ada biasa-biasalah Page Cerita & Co. Dan ini yang melambangkan Malaysia. Dan juga di belakang Gaya Hidup Adventure. Aku pakai jaket ni sebab aku naik motor. Dan kita ada warna hitam juga. Tadaa.
Warna hitam pun nice sebenarnya. Kalau korang tengok, dia macam nampak tak? Kau jangan zoom hidung aku. Kau jangan zoom hidung aku. Aku suruh zoom ni bukan hidung aku. Engkau ni. Hei, nyesal bayar gaji editor macam tiba. So, aku nak minta maaf dan sebenarnya part ni aku, sebulan ada tak? Pre-order ni yang proses pre-order ni. Nak masuk 2 bulan ni. Nak masuk 2 bulan. PKP yang buat lagi delay lah. Betul, PKP buat lagi. Dan aku boleh tunjuk bukti yang macam yang macam Nia, aku mesej salam, apa sal production kau lembab sangat, janji lepas tu delay lagi, kualiti pun hauk. Dulu aku percaya kat kau sebab aku ambil dekat kau, sekarang dah jadi macam ni, banyak pula alasan. Customer aku claim yang kualiti macam apa-apa lagi, kena return sampai 2 kali punya kerja. Buat kerja tu biarlah ikhlas sikit, baru nak tolong orang lokal, tapi macam gampang lembab dia. 2 bulan dah sembang je lebih. Lepas ayat tu aku bagi kat dia, terus laju hantar. Nampak tak? Aku macam, aku minta maaf tapi aku bengang sebenarnya, aku marah sebenarnya time tu. Dan dia pun mengakui memang kesalahan dia. So sebenarnya aku rasa kena push kot, sebab dia orang ni kita tak boleh banja sangat kan. Sebab kita satu, kita nak jaga kualiti, nampak? Jaga kualiti, kita nak yang terbaik untuk korang. Sebab aku tahu value of money yang korang spend tu adalah untuk kualiti dan juga untuk support lokal. So that's why aku betul-betul nak jaga benda tu. Sebab aku nak brand Cerita & Co ni satu hari nanti akan jadi lifestyle anak muda yang gilakan adventure macam aku dulu. Okay, tak apa, yang ni dah settle asalkan dah ni. So aku pun, dia pun dah minta maaf dan aku pun dah minta maaf juga sebab terkasar. Tapi bisnes biasalah macam ni kan, kita nak jaga kita punya customer, dia pun nak jaga kita kan. Tapi dia yang buat hal, so nak tak nak dia kena terima lah benda tu. So sebelum tu kita tengok lo, aku try air dulu. Macam aku nak try air dulu. Air tu dengan ni semua kelapa-lapa. Air ni nak makan kelapa. Bagi aku rasa lo. Allah, baru nak minum, siapa pula call ni? Kau nampak lah banyak benda sebenarnya. Korang nampak lah aku macam easy kan, tapi tak easy sebenarnya. Okay, kita test dulu. Ni TO limau. TO limau ah? Tak. Okay, aku bagi kau rasa dulu jap. Ana, kau rasa satu. Kau rasa dulu baru aku jawab. Face, kau rasa dulu. Aku nak kau rasa, kau komen. Apa sebab kau rasa tersedak? Tak rasa lagi, okay. Oh, ni ayam. Oh, sama, ada dua. Aku rasa sos yang berbeza ni. Sekejap, eh. Jadi korang, kalau korang nak try benda-benda ni, korang boleh pergi dekat mana-mana mall yang ada restoran santan. Wuih, sedap dah bau dia. Oh, ni macam cheese lah. Dia macam... Wuih, sedap lah. Sekejap, aku nak korang rasa. Rasa-rasa. Aku nak korang rasa sikit. Wah, nampak sedap. Nampaklah. Kau rasa dulu. Yang popcorn ni aku tak tahu perisa apa sebab dia ada dua perisa tadi. Ni sekali juga dia bagi. Ah, bukan. Ni tu pagi tadi punya. Rasa apa? Sedap. Aku rasa ini golden butter sauce. Jap. Bagi aku rasa ni pula. Namprit mayo. Namprit mayo ni macam Thai ke. Kau nak tak? Kau rasa? Nah, kau rasa, kau rasa. Nak tak? Tak. Tak. Tak lah. Aku suka ni. Namprit mayo ni.
so aku boleh suggestkan kat korang. Sebab dia macam thai-thai sikit lah. Sedap. Sebab dia macam pedas-pedas, dia macam mayonis yang pedas tau. Cheese cake. Aisyah, sini. Aku rasa untuk bahagian cheese ni, perempuan, perempuan lah. Perempuan lah lebih arif dan afdol kan. Aku rasa. Sebab aku tak pandai sangat nak cheese dia macam mana apa semua kan. So kau kena. Terlalu bercis eh, okey. Kita tinggalkan cheese tu. Banyak gila kan? Ah, okey, aku nak kena try satu-satu ni. Okey, aku test ni pula. Ni nasi lemak ayam goreng berempah. Sebab biasa kalau aku naik flight, kalau kau nak tahu, biasa kalau aku naik flight, aku akan order nasi lemak pak nasi. Nasi lemak pak nasi ni memang jadi favorite aku lah. Setiap kali aku naik flight je memang aku akan order. Sebab dia ada di atas flight je dulu. Dia ada atas flight je. Ataupun sebelum kau feeling-feeling kau nak balik Malaysia, kau dah makan nasi lemak, sedap. Ataupun bila kau keluar, sebab aku biasa dulu keluar lama kan. So bila aku dah sampai, sebelum aku sampai dekat destinasi tu, aku kena makan nasi lemak dulu. Sebab nanti aku rindu Malaysia, nanti aku rindu nasi lemak. So sebab tu aku makan nasi lemak, pak nasi dulu. Rasa dia sama macam connect flight. Macam mana atas flight punya makanan, sini agak sedap dia. Nasi padang daging rendang. Goyang nasi padang, goyang nasi padang. Nasi padang eh, kita try eh. Aku pernah makan atas flight ni nasi padang. Tapi aku tak ingat sebab aku biasa makan nasi lemak kan. So aku tak ingat rasa dia. Dia punya rendang kau ya. Ya. Dia punya rendang ni strong gila. Rendang dia tu yang buat rasa, buat sedap tu. Chicken inasal garlic. Chicken inasal garlic eh. Dia ada telur. Telur mata. Oh ni perfect lah. Tidak. Okay, sebab kuning dia tak jatuh. Kuning dia tak jatuh. Nasal. Nasi dia lain lah. Nasi dia ada rasa. Rasa apa? Rasa macam tom yum kan. Kau makan nasi saja pun, kau makan nasi saja pun sedap sebenarnya. So dia ada bagi limau. Dia ada bagi aku rasa ni dia punya sos. Dan dia punya ayam. Aku rasa ni ayam ni macam ayam bakar. Nampak? Nampak kan? Kita test. Kau zoom dekat-dekat buat apa? Kau nak zoom hidung aku? Aku nak rasa. Sedap lah. Aku rasa kalau korang nak rasa feeling-feeling naik flight ataupun sekarang ni kan time PKP, lepas tu kita tak boleh keluar border, keluar daripada Malaysia kan. Kalau korang nak rasa, aku harap korang boleh pergi dekat shopping mall berdekatan korang yang ada restoran santan. Korang boleh order apa yang aku order ni. Kita ada crispy chicken bite. Kita ada nasi lemak pak nasi, paling favourite sepanjang zaman, all in. Cik Man tak tipu. Lepas tu kita ada beef rendang. Dan juga kita ada inasal garlic rice. Apa tu inasal garlic rice? Dan juga kita ada air limau. Air limau? Air teh limau. Kita ada ni, teh ais limau kasturi. Aku harap korang boleh pergi. Aku je lah tadi sebab aku tak goncang kot. Sebab tu rasa macam dia naik sikit kan. Tapi kalau korang goncang sedap ke? Okay, itu saja. Aku nak sambung buat kerja. Lepas sambung buat kerja baru aku nak sambung makan. Okay, padahal ada makan. Makan.
apa-apa pun. Terima kasih kepada Santang sebab sponsor. Terima kasih kepada yang beli. Ini tu itu. Yang beli dari rumah baju limited edition. Ingat, ingat to thank you, ingat gaya hidup adventure. Zoom, bye bye.